Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sardi Elektronik Channel Seputar Servis, Tutorial, juga Kreatif. Oke, dalam video kali ini ada sebuah beberapa lampu bekas yang sudah rusak kemarin pemberian teman saya. Dan dalam video kali ini, saya akan mencoba membuat cas aki dari mesin lampu ini. Ini ada tiga mesin lampu, bisa kita lihat. Dan saya akan menggunakan yang ini teman-teman. Ini yang ada pil coklatnya ini, kapasitornya ini. Ini nanti saya akan coba buat cas aki apakah bisa. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke, langkah pertama saya akan cabut dulu untuk jack AC nya. Ini seperti ini. Ini jack AC dari fitting dari 220 ya, dari 220. Setelah tercabut begini, saya akan sambungkan sebuah kabel saja agar lebih mudah nanti saat melakukan pengecasan. Oke, sekarang saya akan sambungkan kabel ini. Saya menggunakan kabel jack bekas TV. Oke, seperti ini. Setelah itu saya akan lakukan penyolderan agar lebih kuat. Mohon maaf, soldernya ketul, saya bersihkan dulu. Oke, sekarang saya akan solder. Ini bertujuan agar sambungan lebih kuat ya. Baik, setelah seperti ini teman-teman, ini jangan sampai konslet, karena bila konslet ini sangat berbahaya sekali, listrik bisa jeglek karena ini tegangan 220 ya, dari sini tegangan 220 AC. Jadi jangan sampai konslet. Tentunya kita bisa tambahkan sebuah isolasi bakar atau isolasi biasa juga tidak masalah ya. Dan dalam video ini saya menggunakan isolasi putih seperti ini karena adanya seperti ini. Oke, dua-duanya saya solasi semua. Kita solasi semua ya. Kurang lebihnya seperti ini. Dan ini sudah dijamin tidak konslet lagi karena sudah kita solasi. Dan sekarang saya akan coba nyalakan. Sebentar saya singkirkan dulu ya. Saya akan coba nyalakan. Saya akan cek tegangannya. Dan ini ternyata lampu masih nyala ya teman-teman. Saya kira tadi lampunya mati karena kemarin pemberian teman katanya mati. Dan tentunya ini tanpa dicek tegangan pun ini sudah pasti nyala, karena lampunya masih nyala, tegangannya pun tentunya masih ada. Oke, sekarang saya cabut. Dan bagaimana caranya agar ini bisa membuat cas aki? Caranya juga sangat mudah. Yang perlu diperhatikan yaitu, kita balik di sini ada sebuah elko. Ini ada jeleretnya ini. Ini main, ini ukuran 47 mikrofarad, 63 volt ya, teman-teman. Nah, di sini kita balik sambungannya di sini. Di sini di dua kaki ini main plus. Yang ada jeleretnya ini adalah main, dan yang tidak ada jeleretnya ini adalah plus ya. Oke, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, saya siapkan sebuah jepit buaya seperti ini. Anda bisa menggunakan yang kecil atau besar seperti ini. Karena adanya yang besar, saya gunakan yang besar seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya saya ambil salah satu kabel jepit buaya yang warna hitam dulu. Saya beri timah dulu karena ini nanti akan saya sambungkan ke salah satu komponen lampu tadi ya. Oke, seperti ini. Dan ini kabel warna hitam ini nanti kita sambungkan ke elko yang ada jeleretnya ini di sini ya teman-teman.
jangan sampai kebalik. Oke, sekarang saya akan sambungkan. Sebelumnya saya akan potong dulu ini untuk kabelnya ini biar tidak kongslet. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Sekarang kita sambungkan pada kaki elko main ya. Kita kasih T0 dulu agar bisa benar-benar lengket. Oke, seperti ini. Setelah itu bisa kita sambung. Kita bisa lihat ini, jangan sampai kebalik ya jalurnya elko main. Kita kasih kabel warna hitam. Dan seperti ini kurang lebihnya, satu kabel sudah tersambung. Dan ini kabel merah ini, kita kasih timah juga dan kita potong dulu agar tidak konslet. Kita sisakan sedikit lalu kita kasih timah. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini, langsung kita sambungkan saja pada kaki Elko Plus yang tidak ada jeleretnya. Oke, kurang lebihnya seperti ini, sudah tersambung semua. Jadi sangat mudah sekali. Apakah ini bisa untuk mengecas AG? Oke, nanti kita coba, kita lihat bersama-sama. Sekarang saya akan cek dulu ini keluar tegangan berapa volt sebelum melakukan pengecasan. Oke, di skala 1000 ya. Kita cek untuk prok warna merah, avometer kita kasih jepit gaya warna merah plus, dan yang min kita kasih min. Di skala 1000 DC volt. Sekarang saya akan coba ya, kita nyalakan untuk mesin lampunya ini. Ingat jangan dipegang karena ini nyetrum. Dan bisa kita lihat ternyata keluarnya 39 volt. Jadi sangat bisa sekali kalau ini untuk mengecas aki. Di skala 200 dia keluar 40 ya, 40 volt. Oke, sekarang saya akan cabut. Dan ini sudah saya siapkan sebuah aki yang ngedrop. Sebelum saya melakukan pengecasan, ini keluar 10 volt, 10,11. Oke, ini casnya sudah jadi. Apakah ini nanti bisa untuk mengecas? Apakah bisa masuk? Oke, sekarang saya akan coba nyalakan ini, nyala ya. Untuk plus kita cepetkan ke aki plus dan min kita cepetkan ke aki min. Seperti ini kurang lebihnya. Dan sekarang aksen saya nyalakan. Dan bisa kita lihat teman-teman, 10, 6, 8, 6, 9. Dan ini berjalan terus menerus ya. Jadi ini bisa mengisi. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat cas aki dari sebuah mesin lampu LED ini. Cukup kita sambungkan kabel saja main plus ke elko main plus ya. Jadi tidak ada tambahan alat yang lainnya. Dan ini sangat cepat sekali teman-teman, 10.87. Tapi untuk melakukan pengecasan seperti ini, kalau kita tunggu sampai penuh tentunya sangat lama sekali. Ingat sekali lagi jangan dipegang untuk jepit buaya karena ini nyetrum ya. Baiklah teman-teman, saya akan skip dulu ya, saya tinggal dulu nanti. Apakah ini bisa penuh? Saya akan cek kurang lebih setengah jam atau berapa menit ya. Ini saya cek dulu, sementara saya cek dulu apakah nambah.
dan ini 10 tadi 10.11 dan ini 10.20 ya, jadi nambah ya, karena ini berapa baru beberapa menit. Dan saya akan coba cas dan saya tinggalkan dulu. Seperti ini, saya tinggal, saya cas dulu karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan bisa kita lihat, wow, mantap sekali, berjalan dengan sangat cepat sekali teman-teman. 11.14, 11.16, 17 dan tambah terus tambah ya. Oke, saya akan tinggal dulu, akan saya skip videonya, nanti saya akan lihat lagi setelah saya lakukan pengecasan. Dan setelah beberapa saat teman-teman, kurang lebih 1/4 jam, bisa kita lihat ini keluar 12.41 ya. Dan saya coba cek, saya lepas semuanya. Dan ini keluar 12.11 ya. Nambah sedikit. Oh, 12.34 teman-teman. Wow, mantap sekali. Jadi sangat cepat sekali. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat cas aki dari lampu bekas ini. Cukup kita tambahkan kabel saja. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.